karakter anime manga dengan ukuran paling besar sepanjang sejarah, versi Yosen. Nomor 5, Sea Behemoth, One Piece. Sea Behemoth atau raksasa laut tidak ada yang tahu pasti mereka ini makhluk apa. Yang pasti mereka terlihat seperti bayangan raksasa yang sangat begitu besar. Pada saat itu Luffy dan kawan-kawan ingin menuju ke Pulau Langit atau Skypie. Dan mereka melihat sesosok bayangan raksasa besar yang menghuni lautan. Bahkan kapal Luffy, Gueng Merry terlihat begitu sangat kecil. Diperkirakan ukuran raksasa tersebut bisa mencapai 44.000 meter. 4. Floria Triangle, One Piece lagi. Floria Triangle atau segitiga Floria, jika di dunia nyata mungkin akan disebut dengan segitiga Bermuda. Yang mana dikatakan bahwa segitiga Bermuda merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Serta tempat hilangnya banyak kapal dan tempat bersarangnya para iblis. Maka di dunia One Piece kita akan kenal sebagai segitiga Floria. Kasusnya hampir sama, yaitu banyaknya kapal hilang di wilayah tersebut. Dan di situ diperlihatkan makhluk super besar yang membelakangi kapal Gecko Moria. Diperkirakan ukurannya sendiri adalah 54.000 meter. Nomor 3, Helios, Yu-Gi-Oh! Helios atau yang biasa disebut dengan Master Hyperion ini digambarkan sebagai sosok raksasa yang begitu besar. Jika kita perhatikan tangannya, di sini terlihat ada serentetan tata surya. Ada matahari, ada bumi, dan ada planet lain yang mengorbitnya. Mungkin Master Hyperion ini digambarkan sebagai sosok yang menguasai dan mengelola peredaran alam semesta alias dewa. Diperkirakan ukurannya sendiri bisa mencapai lebih dari 10 juta kilometer. Dua, Super Shenlong, Dragon Ball Super. Super Shenlong adalah naga emas yang muncul ketika ketujuh bola naga super dikumpulkan. Dalam cerita Dragon Ball Super, Super Shenlong adalah makhluk legenda yang ukurannya itu sangat amat super besar. Bahkan dikatakan tidak ada makhluk yang lebih besar lagi dari dirinya. Galaksi saja bagaikan butiran debu. Ingat, ini bukan lagi satelit, bukan lagi planet, tapi galaksi. Untuk ukurannya sendiri sampai sekarang masih belum diketahui. Tapi ada yang mengatakan bahwa ukuran itu bisa mencapai miliaran tahun cahaya. Dan di urutan yang pertama ada Super Tangen Toppa Gurun Lagann, Tangen Toppa Gurun Lagann. Super Tangen Toppa Gurun Lagann merupakan karakter anime manga paling besar yang pernah dibuat dan yang sudah diketahui sejauh ini. Saking besarnya dikatakan ukurannya sendiri bisa mencapai miliaran atau bahkan triliunan tahun cahaya. Jika kalian berpikir itu sudah cukup besar, nyatanya jurus dari Super Tangen Toppa Gurun Lagann yang bernama Super Tangen Toppa Giga Drill, yang mana jurus tersebut memiliki ukuran 20 kali lebih besar dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Jika ada kesalahan informasi maupun pembahasan, mohon koreksinya di komentar. Jangan lupa subscribe channel Yosen, and see you in the next video. Bye.